Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan rezeki kepada kita, dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dan yang paling best sekali adik, bila kita dapat duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, lagi kita dapat memahami tentang agama kita, iaitu agama Islam. InsyaAllah adik, Ustaz Mi tak nak buang masa hari ini. Jom kita tengok apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, adik-adik boleh buka buku teks dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 4 kali ini adik-adik. Tingkatan 4, kita akan belajar apa adik-adik? Bidang akidah, pelajaran yang ke-10. Tajuknya ialah Allah yang Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Saya ulang, Allah yang Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Tapi untuk kali ini adik-adik, kita ambil unit satu saja, iaitu nama Allah yang indah, iaitu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim iaitu bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pembalas. Okey? Okey? Adik-adik boleh tengok dalam buku teks adik, rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 4 muka surat 68 hingga 69. Okey adik, dah ambil? Dah sedia? Okey, jom kita jangan buang masa adik-adik, kita tengok. Okey, sebelum kita nak mempelajari tentang tajuk ini, kita tengok dulu objektif pembelajaran ataupun standard pembelajaran kita, apa yang kita akan dapat setelah adik-adik belajar dengan Ustaz Mi hari ini. InsyaAllah, perkongsian ni selepas habis saja perkongsian Ustaz Mi sampaikan pada adik-adik, apa yang kita nak dapat, apa yang dapat kita simpulkan, apa yang kita dapat hayati, dapat ingat. Ah, yang tu. Okey, jadi yang pertama, kita dapat menyatakan maksud Al-Muntaqim. Apa maksud Muntaqim tu? Tak tahu lagi kan? Ah, nanti kita akan belajar. Yang kedua, menyatakan dalil naqli Al-Muntaqim. Dalil naqli tu apa? Dalil naqli ialah dalil daripada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok. Jadi yang ketiga, menghuraikan bukti Al-Muntaqim serta menghubungkaitkan dengan kehidupan kita. Jadi yang ketiga, kita akan bawakan pada adik-adik bukti daripada Quran berkaitan dengan nama Allah ini, iaitu Al-Muntaqim. Okey, tak sabar kan? Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar. Ah, yang pertama. Yang pertama adik-adik, kita tengok dulu maksud Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pembalas. Okey. Key dia ataupun kata kunci dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha apa adik-adik? Ya, yeah? Pandai. Pembalas. Pembalas, Allah Ta'ala yang Maha Pembalas. Okey? Dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Ah, Allah Ta'ala akan beri balasan kepada orang yang melampaui batas. Melampaui batas bermaksud kita ni, hidup kita ada had. Tahu had? Macam had laju. Had laju kalau lebih daripada had laju, kena tak saman. Kena kan? Ah, macam tu Allah. Allah Ta'ala ni dalam hidup kita, jangan kita melampaui batas. Hidup kita ni ada had dia. Ada had. Dan had itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu had dia. Tapi kalau kita lepas apa yang Allah Ta'ala suruh, kan, kita melampaui, kita tak buat. Ha, yang tu Allah Ta'ala akan balas. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, jangan buat, jangan buat. Tiba-tiba kita buat. Kita telah melampaui had yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui wahyu yang Allah Ta'ala turunkan pada kita, iaitu Quran yang diajar oleh Allah Ta'ala, diberitahu oleh Allah Ta'ala dan dijelaskan lagi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melampau adik-adik, Allah bersifat apa? Allah Ta'ala yang bernama apa tadi? Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, dia akan balas. Dia pasti balas. Dia balas di dunia dan dia balas di hari akhirat. Sebab tu kita kena takut adik-adik. Bila dengar je nama Allah Al-Muntaqim, ketakutan tu sampai dalam hati kita. Kalau aku melampaui had yang telah ditetapkan oleh Allah, aku akan terima balasan. Dunia kena balas, akhirat kena balas. Ha, faham adik? Cantik.
Okey, sekarang kita tengok dalil naqli. Dalil naqli ialah berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 41. Surah Zukhruf, Az-Zukhruf ayat 41 yang nak mengaitkan Allah Ta'ala Al-Muntaqim. Ya? Nama Allah Ta'ala Al-Muntaqim iaitu Maha Pembalas. Maksudnya, okey, kita tengok ayat Quran dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Sadaqallahul azim, surah Az-Zukhruf ayat 41. Dia tengok maksud dia. Maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyeksa mereka. Faham tak adik-adik ayat ni? Ayat ni sebenarnya sebelum tu ada ayat lain. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW memberikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy ni, orang musyrikin Quraisy ni. Bagi dakwah, tapi bila bagi dakwah, mereka tak hirau kan? Kan? Mereka tak hirau kan? Mereka tak nak dengar, tak nak datang. Macam kita, kalau kita tak datang majlis ilmu, kita tak nak dengar tentang Quran, tak payah sembang Quran ni, semua ni buang masa. Kita perangai macam tu. Perangai yang kita pakai, perangai yang pun ada kepada kafir, orang kafir musyrikin Mekah dulu. Kan? Mereka tak hirau tentang Quran yang disampaikan oleh Nabi. Mereka tak nak dengar tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan mereka menentang. Ini yang jahat. Menentang. Bila menentang, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Apa dia cakap? Dalam surah Az-Zukhruf ni. Maka kalaulah kami wafatkan engkau. Engkau tu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Muhammad SAW diwafatkan, dimatikan, mungkin Nabi tak dapat tengok azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir musyrikin Mekah ni. Kan? Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi, kami tetap akan balas. Dia kata apa? Sesungguhnya kami tetap wajib balas. Kalau Nabi dah wafat pun, azab tu akan sampai pada mereka kerana perangai mereka yang tak hiraukan tentang Quran, tak mau dengar tentang Quran dan menentang Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap akan menyiksa mereka, muntaqimun, menyiksa mereka. Jadi daripada sini pun adik-adik kita takut dah. Apa dia? Kalau kita tak hirau tentang Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, dan kita tak hiraukan tentang majlis ilmu, tentang agama kita, orang nak sampaikan agama pada kita, kita tak hirau pun, kita tak nak dengar pun, kita rasa benda tu tak penting. Bahkan yang lebih dahsyat, ada yang menentang. Tunggulah. Iaitu Allah Ta'ala tetap akan menyiksa mereka. Menyiksa di dunia dan menyiksa di akhirat. Di akhirat. Dan kata ulama, antara siksaan yang diberikan pada orang macam ni di dunia ialah tak tenteram dalam hati mereka. Waktu mereka tolak Quran, hati tak tenteram. Nampak macam tenteram, tapi hati sebenarnya tidak tenteram. Okey, dedek? Okey, cantik. Cukup takat tu tentang dalil naqli. Sekarang kita akan tengok kefahaman mengenai nama Allah. Kita akan bawakan kepada adik-adik hari ini ada tiga. Untuk fahamkan tentang Al-Muntaqim ni ada tiga, dedek. Ada tiga. Jadi kita akan bawa pada adik-adik supaya adik-adik dapat faham lebih mantap kefahaman adik-adik tentang Al-Muntaqim, nama Allah yang apa? Yang Maha Pembalas. Gitu dia? Okey. Yang pertama, Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Orang yang tolak peringatan Al-Quran, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ni dalam neraka Allah. Allah takut dia. Okey, jom kita tengok apakah dalil dia. Okey, dalil dia ada dalam surah As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi summa a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sadaqallahul azim. Adik-adik dah tengok dah ayat ni? Okey, ayat ni adik-adik, kalau adik-adik tengok ayat-ayat ni selalu kita baca pada hari Jumaat kan, ada sujud sajadah kan, selalu kita dengar ni. Okey, jadi kita tengok maksud dia. Okey, kita tadabbur sikit.
Maksudnya, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberikan ingatan ataupun diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap, nampak tu? Tetap. Maksudnya Allah Ta'ala tu mewajibkan, mewajibkan untuk membalas orang-orang yang berdosa. Okey. Ayat ni beritahu yang pertama, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat-ayat Tuhan. Diberi ingatan dengan ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan ni ada berapa? Ayat-ayat ni maksud dia tanda, adik-adik. Tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Ada satu tanda dipanggil qauliyah. Ayat qauliyah. Ada satu lagi ayat kauniyah. Ayat qauliyah daripada ayat-ayat Allah ni. Allah Ta'ala dah bagi peringatan dalam ayat-ayat Allah. Dah bagi tahu dah. Dah cerita dalam firman-firman Allah. Kan? Tentang apa? Tentang suruhan-suruhan Allah. Tentang bagaimana nak beribadat pada Allah. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu dah. Aku ni Tuhan. Aku ni Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu dipanggil ayat qauliyah. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Ingatan-ingatan tu. Dan kauniyah ialah alam. Ayat yang berkaitan dengan alam, iaitu apa yang berlaku dalam alam kita. Kita tengok ciptaan Allah, kita akan rasa Allah Ta'ala ini yang menjadikan alam ini. Tak ada kuasa yang menguasai alam ni melainkan Allah. Sebab pengaturan dia, tak ada siapa yang boleh atur, tak ada siapa yang boleh takdir, melainkan ada satu kuasa yang menguasai segenap kehidupan alam ini. Faham tak, dek? Itu satu. Kemudian, kauniyah juga bermaksud apa yang berlaku pada kehidupan kita. Kematian orang yang tersayang, sakit, musibah, azab, semua yang berlaku. Kemarau, apa lagi yang berlaku atas dunia ni? Kan, banjir besar, apa lagi? Semua tu kauniyah. Tu tanda-tanda. Allah Ta'ala bagi tanda. Kenapa Allah Ta'ala bagi tanda macam tu? Supaya kita dapat peringatan daripada Allah. Allah Ta'ala nak sentuh kita. Ni aku yang buat. Sebab kamu semua buat maksiat, kamu dah melampaui batas. Aku sentuh kamu dengan menunjukkan kekuasaan aku, dengan mendatangkan kematian orang yang kita sayang. Kadang-kadang orang tu sama je umur dengan kita, tapi dia mati dulu. Kita tengok dah sama umur dengan aku, tapi dia mati dulu. Allah Ta'ala nak sentuh kita tu. Kadang-kadang orang tu adik kita, orang dekat dengan kita. Adik kita meninggal dulu daripada kita. Kita rasa macam mana, adik-adik? Allahu Akbar. Kita kata, dia muda pada aku pun boleh mati, aku pun akan mati nanti. Sentak datang, datang dalam hati kita. Kita pun kata, aku tak boleh diam ni, aku kena ibadat. Kadang-kadang kawan-kawan kita, kawan baik kita, sama umur dengan kita, dia mati dulu. Allah Ta'ala sentuh kita. Allah Ta'ala kata apa? Tengok, dia sama umur, dia mati dulu. Kamu masih ada peluang untuk taubat, kamu masih ada peluang untuk ibadat pada aku, maka syukurlah, kembalilah kepada aku. Allah Ta'ala nak sentuh kita macam tu, adik-adik. Apa yang berlaku musibah, kadang-kadang kita sakit, kita sembuh. Sakit teruk, sembuh. Allah Ta'ala nak sentuh kita. Ini dipanggil ayat kauniyah yang berlaku atas alam ni. Faham, adik-adik? Okey. Semua ni Allah Ta'ala dah bagi kepada kita, kemudian dia berpaling daripadanya. Ada orang dah kena macam tu. Dah kena musibah, dah kena macam-macam dalam diri dia, tetap berpaling daripada ayat Allah. Dia tengok alam ni kena macam-macam kan. Yang banjir ada kan. Kadang-kadang satu Malaysia ni kan, ada pernah satu kawasan banjir, tapi tetap berpaling, tak kembali pada Allah tu juga. Contohlah, contoh. Okay. Jadi orang macam ni, turun ayat Allah Ta'ala pun berpaling. Allah Ta'ala bagi jadi atas kehidupan dia, macam-macam berlaku pun dia berpaling. Orang macam ni apa jadi? Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang berdosa. Istilah di situ al-mujrimin. Mujrimin, mujrim ni orang panggil apa? Kan? Mujrim ni penjenayah. Penjenayah. Penjenayah tu apa, dek? Kalau dekat dunia ni kan, kalau orang buat salah tak ikut undang-undang, contoh di Malaysia dia ada undang-undang kan. Kalau kita buat satu kesalahan di Malaysia ni, kan? Orang tu masuk penjara. Orang tu dipanggil apa? Penjenayah. Tu di dunia. Kan di dunia kita buat jenayah di dunia. Dan undang-undang dunia. Bayangkan kita langgar undang-undang Allah. Itu lebih besar kezaliman dia. Dan itulah penjenayah yang paling besar. Sebab dia buat jenayah pada Allah.
Dia buat jenayah pada Allah sedangkan dia tak sedar. Dunia ni Allah Ta'ala bagi pada dia. Udara yang kita hirup ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi adik-adik udara kita hidup. Ni kita nafas ni Allah Ta'ala bagi. Makan, rezeki semua diatur oleh Allah. Allah Ta'ala yang bagi. Tiba-tiba kita jenayah, buat jenayah pada Allah. Kita buat apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Ni jenayah. Dan orang yang jenayah macam ni, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya penjenayah ini, mujrimin ini, muntaqimun. Tetap, Allah Ta'ala tetap membalas orang-orang berdosa ni. Allah Ta'ala akan balas. Balas apa? Dimasukkan ke dalam neraka Allah di atas jenayah yang dia buat. Faham adik-adik? Okey, kita tadabur sikit adik-adik supaya kita dapat lagi hayati ayat ni. Okey adik-adik? Cantik. Okey, kita teruskan lagi adik-adik. Kita tengok yang kedua. Allah menimpa azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Okey, Ad-Dukhan. Allah Ta'ala bagi dalam ayat buku teks ini, dia bagi yang kedua iaitu Allah Ta'ala menimpakan azab. Nak beri contoh Allah Ta'ala ni bersifat bernama dengan Al-Muntaqim ini, Allah Ta'ala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy dia degil, dia tentang, dia tak nak dengar ayat Quran, dia tentang Nabi, dia degil sungguh. Allah Taala timpakan. Nabi sampai angkat tangan doa sehingga kan Allah Taala turunkan kemarau panjang kepada mereka. Mari kita tengok ayat Quran dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يَوْمَ نَبْتِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. Maksudnya, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Allahu Akbar. Surah Ad-Dukhan ayat 16. Ni ayat ni adalah dalil kepada turunnya kemarau panjang. Turunnya kemarau panjang pada orang musyrikin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Allah Taala menurunkan kemarau yang panjang pada mereka. Dan inilah bukti bahawa Allah Taala ini bersifat dengan ataupun bernama dengan Al-Muntaqim, iaitu Allah Maha Pembalas. Adik-adik, jadi ingat, setiap apa yang kita buat kalau kita melampaui had yang telah ditetapkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala suruh kita tak buat, yang Allah Ta'ala larang kita buat, kita telah melampaui had yang telah ditetapkan oleh Allah, maka jangan rasa selamat. Kerana Allah tetap akan membalas. Dia akan balas dekat dunia, dia akan balas dekat hari akhirat dengan dimasukkan kita ke dalam neraka Allah. Wa'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk jadi orang yang baik, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, adik-adik, teruskan lagi yang ketiga. Ni yang ketiga dah habis lah. Yang terakhir lah. Yang ketiga adik-adik, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberikan keterangan yang jelas. Ni yang ketiga. Allah Ta'ala dah akan bagi balasan pada orang yang menentang agama dia. Batu orang menentang agama, jangan rasa selamat atas dunia ni. Pasti Allah Ta'ala akan balas. Setelah diutuskan Rasul, Nabi Muhammad dah sampaikan, kita pun dah ada Quran, kan? Allah Ta'ala pasti akan balas kalau kita menentang agama Allah, kan? Kita dah dapat keterangan yang jelas tentang juga, Allah Ta'ala akan balas. Mari kita tengok dalil dia, adik-adik. Walaqad arsalna min qablika rasulan ila qawmihim faja'uhum bil bayinat فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Ar-Rum ayat 47. Maksudnya sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu wahai Muhammad para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa mereka, menyeksa orang-orang yang melakukan kesalahan, iaitu mengingkarinya. Dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang beriman. Tadabur sikit adik-adik. Yang pertama,
Allah Ta'ala bagitahu, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, para Rasul kepada kaum masing-masing. Maknanya, sebelum Nabi Muhammad sampai, kaum-kaum sebelum tu memang ada Rasul yang datang untuk menyampaikan dakwah, iaitu mendatangkan keterangan. Dia kata tadi apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala mendatang, mereka yang datang itu, lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Bukti yang nyata ni keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas. Nabi-Nabi ni datang, dia bawa satu keterangan yang jelas. Yang mudah jadi adik. Cerita pasal Allah Ta'ala tu Tuhan kita. La ilaha illallah. Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita kena tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dan kita adalah hamba Allah. Mudah kan? Lepas tu kita dalami lagi lepas tu. Tu basic aja. Memang Nabi bawa benda yang jelas. Dah ada dah firman Allah. Dah ada dah keterangan daripada Allah. Dan mereka menyampaikan. Benda tu jelas dan mudah dipahami. Tapi mereka menentang. Sebelum Nabi Muhammad sampai kepada kaum musyrikin Quraisy ni, sebelum tu dah ada Nabi dulu. Tapi dia kata apa? Kemudian mereka yang datang ni, mereka yang sebelum ni, Nabi-Nabi sebelum ni datang dan mereka mengingkari Nabi ni. Kemudian kami menyeksa orang-orang melakukan kesalahan mengingkarinya. Dan Allah Ta'ala bagi satu yang kata nama Allah Ta'ala Al-Muntaqim ni, Maha Pembalas. Dia kata apa? Kami menyeksa orang-orang yang melakukan kesalahan, iaitu mengingkarinya, sampai dakwah menentang. Dan cerita pasal Allah Ta'ala ni Tuhan kita, ni alam semua Allah Ta'ala yang buat. Tentang, kami tak percaya, kami tetap nak sembah berhala. Menentang. Bila menentang, apa jadi adik-adik? Kami menyeksa orang-orang yang melakukan kesalahan, iaitu mengingkarinya. Allah Ta'ala balas. Sebab tu jangan rasa selamat. Orang menentang agama Allah, jangan rasa selamat. Kita sedang menunggu musibah daripada Allah. Kita sedang menunggu azab daripada Allah. Di dunia kena azab, akhirat lagi kena azab. Nampak adik? Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami, iaitu Allah. Tanggungjawab Allah. Ni yang dipanggil Bashir. Tabshir. Ayat Tabshir orang panggil. Ayat Tabshir ni ialah ayat yang berita gembira. Berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Dan sememang yang menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang beriman. Jadi Allah Ta'ala akan bantu orang-orang beriman ni. Kita tetap dengan dakwah, kita sampaikan kebaikan, amar makruf nahi mungkar. Kita cegah orang buat kemungkaran, kita ajak orang buat benda baik. Ni, kalau kita buat macam ni, Allah Ta'ala akan bantu kita. Segala dugaan, segala mehnah, segala masalah dalam kita nak menyampaikan agama ini, kita dapat tahan. Allah Ta'ala janji menjadi tanggungjawab. Allah Ta'ala akan bantu bagi orang yang membantu agama Allah. Dunia kita dibantu oleh Allah. Hari akhirat kita dimasukkan di dalam syurga Allah. InsyaAllah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada adik-adik untuk menyampaikan dakwah agama ini, dan beri kekuatan juga pada Ustaz Mi untuk menyampaikan dakwah membantu agama Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam syurga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Okey adik, inilah 3 perkara. Jadi Ustaz Mi nak simpulkan pada adik-adik, hari ini kita dah tahu dalil, dan Ustaz Mi nak simpulkan untuk fahamkan Al-Muntaqim ni ada 3. Ulang aja. Pertama, Allah memberikan pembalasan dengan seksa neraka terhadap orang yang menolak peringatan Quran. Tu yang pertama tadi. Jadi kita jangan sekali-kali menjadi orang yang menolak peringatan Quran. Peganglah Quran ini. Apa yang ada di dalamnya jadikan panduan hidup kita. Bila dengar ayat Quran, tunduk dan patuhlah, sebab itu adalah kalam Allah. Jangan menolak Quran. Sebab bila kita tolak Quran, kita menentang Quran, maka kita sedang menunggu azab daripada Allah. Dan azab yang paling dahsyat ialah neraka Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi contoh. Buku teks tadi, dia bawa satu contoh yang berlaku kepada kaum Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi, apa jadi? Allah menimpakan azab dengan peristiwa Ad-Dukhan, iaitu kaum Quraisy ditimpa dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adik-adik, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan rasul dan diberi keterangan yang jelas. Dah sampai pada kita rasul, kita tentang. Macam kita lah hari ni. Kalau ustaz dah sampaikan pada adik-adik tentang agama, adik-adik kata aku tak percaya, aku tak hira, aku malas, semua ni mengarut semua ni. Tunggulah. Jangan rasa selamat. Sebab Allah Ta'ala akan balas. Itu yang disebut nama Allah Al-Muntaqim. Datangkan ketakutan itu adik-adik supaya kita menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu sajalah adik-adik. Jadi jangan lupa adik-adik jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang ustaz Mi sediakan untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Mudah-mudahan dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik tentang tajuk ni, dan jangan lupa subscribe Ustaz Mi ataupun channel Ustaz Mi ini supaya kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, perkongsian yang akan datang yang pastinya bermanfaat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah semua, jumpa lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.